Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan liputan terkini. Saya Mustar Manurung, langsung dari Panipaan, Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Saya dapat melaporkan. Sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap virus corona tersebut, Persatuan Kelenteng Panipaan dan Staf Kecamatan, serta jajaran kepolisian sektor Polsek Panipaan, bersama dan Pos Ramil Panipaan, dan juga dihadiri TNI Angkatan Laut dan Posal Panipaan dalam rangka penyemprotan berbagai rumah ibadah yang ada di Panipaan, seperti gereja yang berada di Panipaan, digelar di halaman Pihara Bodhi Rama yang berada di Jalan Dharma Kepulauan Panipaan. Dan saksikan liputan lengkapnya. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, sejumlah tempat ibadah lintas agama di Panipaan disemprot cairan disinfektan massal Kamis 2 April 2020 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Penyemprotan tersebut dilakukan petugas gabungan dari pengurus kelenteng Panipaan bersama TNI dan Polri, juga beberapa pengurus gereja yang ada di Panipaan. Jadi pada kesempatan ini anak-anak Panipaan yang di luar kota banyak menyumbang APD untuk menjaga kampung halamannya. Berupa baju APD untuk tim medis sekitar 100 atau 200, infrared suhu sekitar 5 unit, cairan disinfeksin banyak tabung, itu standar pabrik. Dan juga alat-alat lainnya berupa masker akan kita bagikan kepada warga secara gratis. Ini merupakan komitmen dari kita untuk bekerjasama dengan UPIKA untuk memberantas dan mencegah corona masuk ke kampung halaman kita. Jadi kita melakukan rute mulai dari Jalan Dharma menuju Jalan Gereja, terus Senangin, dan berkeliling sampai Pulauan Jalan Kebakti, Pekong Angin, dan kita akan sampai ke tempat Mejiraya sama Nurul Iman. Nah, itulah yang akan kita keliling. Semoga ini bermanfaat dan masyarakat juga dihimbau supaya bisa jangan keluar rumah. Patuhi aturan pemerintah, tetap jaga jarak. Jika ada keperluan keluar, pakailah masker supaya jangan ada yang terkena virus corona. Kita saling menjaga. Bersatu supaya kampung halaman kita aman dan terbebas dari corona. Dan juga kami doakan semoga COVID-19 segera terbebas dari Panipaan, Indonesia, bahkan dunia. Semoga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan untuk selanjutnya juga akan kami lanjutkan penyemprotan ke jalan-jalan umum, mungkin pada malam hari. Demikian pemirsa pada kegiatan pada pagi ini yang dilaksanakan beberapa unsur Muspika Kecamatan dan juga dari Persatuan Kelenteng yang ada di Panipaan, dilaporkan langsung dari Panipaan.